Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel tentang Android 123. Di video kali ini saya bakalan ngasih trik bagaimana hotspot warnet unlimited ke PC ya teman-teman ya. Oke, langsung saja setting di sini hotspotnya, dan saya akan kasih keamanannya di sini, kasih kode 8 digit ya. Oke, selanjutnya aktifkan hotspot di smartphone Android-nya. Ini trik yang biasa saya gunakan ya teman-teman ya. Ketika saya mau mengupload file atau mendownload file, biasa trik saya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi HTTP Injector ya. Untuk HTTP Injector APK, silakan download di deskripsi ya teman-teman, sudah saya sediakan. Di sini kita masuk ke alat. Nah, ada lagi alat tethering dan kita pilih hot share. Selanjutnya kita start hot share. Oke, dan ingat di sini ada IP address dan port number ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian PC. Kita konekkan terlebih dahulu jaringannya ya. Di sini ada Redmi 4X yang saya gunakan. Langsung saja saya konekkan jaringannya ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya saya akan mencoba browsing ya teman-teman ya. Saya akan mencoba browsing menggunakan Google Chrome yang biasa saya gunakan, Google Chrome. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba masuk ke YouTube tetapi tidak berjalan ya. Saya coba refresh dan tidak mau masuk ya. Oke, saya coba nih buka Mediafire, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, berarti kita tidak memiliki akses internet atau data internet seperti itu. Selanjutnya masuk ke control panel dan cari internet option ya, untuk di Windows 7, Windows 8 ya. Di bagian sini kita cari connection dan LAN setting. Oke, nah di sini ada IP address atau alamat proxy ya. Nah, di bagian sini kita aktifkan dan kita samakan dengan yang ada di HTTP Injector yang kita buka di smartphone tadi teman-teman ya. Oke, saya akan coba masukkan terlebih dahulu untuk addressnya, IP address, dan port numbernya juga saya masukkan ya, 44355 ya. Oke, ininya kita aktifkan juga untuk bypass proxy-nya. Klik OK dan kita coba browsing atau membuka Google Chrome dan kita reload atau refresh. Nah, sekarang kita coba akses YouTube. Oke, sudah terbuka ya teman-temannya seperti ini, dan saya akan coba putar salah satu video ya. Oke, sudah bisa teman-teman. Artinya untuk browsing di Google Chrome atau di PC atau laptop kita sudah bisa ya teman-teman. Kita sudah bisa browsing menggunakan paket warnet unlimited ya, dan dihotspotkan ke PC teman-teman. Dan hasilnya alhamdulillah berjalan dengan normal, sampai sekarang saya masih menggunakannya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.